Abdi tadi tidak berhasil ditahan. Bila tahan abdi, upaya tiga sentuhan bola selamat taseng abdi salsabila. Bola gagal ditahan restu tadi, pukulan keras dilakukan salsabila. Kembali Wijaya Kusuma lakukan passing bergeser abdi ke utara, ditunggu taseng anak tahan pilak panduwinata abdi taseng yang dituju mulai kedodoran pertahanan Wijaya Kusuma. Dua kali serangan dilakukan Karisma Premium, kali ini tidak berhasil ditahan. 11-14 Jijah ancang-ancang ke tengah anak ada di udara pindah, gagal dihandang oleh Aulia. Pukulan keras yang dilakukan pindah tadi membuat kedudukan menjadi 15-11 Wijaya Kusuma. Bola dikuasai oleh Restu, sementara ancang-ancang 1-2-3 lakukan taseng ada abdi dibantu Aul. Pertahanan dari Wijaya Kusuma selamat, bola masih bisa menyeberang. Bulan abdi dibantu libero, datang salsabila kembalikan Restu, bola lewat dorongan dokter Suka. Bola kedua sulit diselamatkan oleh Wulan. Kembali kedudukan berubah kali ini 16-11 Wijaya Kusuma. Kembali Wijaya Kusuma 17-12 kedudukan salsabila abdi taseng, namun ada Restu. Kembali salsabila dibantu taseng di udara, gagal ditahan pertahanan Wijaya Kusuma. Open spike yang dilakukan Anastasia tadi gagal ditahan pertahanan dari Wijaya Kusuma. Angka sementara memimpin. Kembali Wulan Gurita, oh salsabila gagal tadi blok yang dilakukan Restu dan juga Kopi. Pukulan yang dilakukan salsabila 16-19 lakukan lewat bola dengan cepat. Salsabila tadi mencocor bola lewat passing dari Wijaya Kusuma 17-19 sementara kedudukan pertandingan sendiri. Wijaya Kusuma Sari tahan taseng abdi salsabila. Kembali saudara-saudara, Karisma Premium bisa mengendalikan setelah tertinggal 4 poin. Kali ini memepet kedudukan menjadi 19-21 Karisma Premium. Ada Wijaya Kusuma Sari pantulan berhasil diselamatkan. Tidak konsentrasi salsabila melihat pantulan bola sudah 3 kali, namun masih mencoba memberikan umpan dan wasit melihat tadi dengan sempurna keputusan dari wasit tadi. Kembali poin untuk Wijaya Kusuma, anak gagal melakukan resim. Sementara open spek yang dilakukan Anastasia tadi merubah kedudukan menjadi 20-22. Jika ancang-ancang kuasai bola sebentar, jika tahan bina tadi Sari masih bisa ditahan oleh Jika. Namun pantulan kedua sulit diselamatkan oleh Aulia.
punggulan yang dilakukan Pindah tadi kembali merubah kedudukan menjadi 23-20. Wijaya Kusuma tahan Tasik hanya di lambannya sulit untuk ditebus. Kadang nanti lakukan ajakan juga Restu tadi berhasil membuahkan poin menjadi 24-20. Wijaya Kusuma Salsabila Arte Pembalas. Dua kali serangan berhasil dibentakan sekaligus merubah kedudukan menjadi 2 sama di set yang keempat.